Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Marlin Channel. Kali ini saya libur mancing, dan kali ini saya akan merawat pohon bonsai. Buat para pemula seperti saya, jangan lupa tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Marlin Channel. Sekarang saya mau merawat bonsai dulu. Hari ini saya libur mancing, bos. Dikarenakan bingung mau bikin konten apa. Dan sambil merawat pohon bonsai, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama ini ingin menjadi YouTuber alias baru pemula. Saya adalah salah satu pecinta YouTube, dan saya juga tukang mancing, bos. Malahan hampir setiap hari saya mancing ikan. Dikarenakan rumah saya dekat dengan pantai dan sungai, tapi karena malas dan dulu jarang ada wifi, bos, buat upload video, jadi saya tinggalkan channel saya. Dan sekarang mudah-mudahan saya bisa melawan kemalasan saya untuk membuat konten-konten YouTube. Saya baru mulai lagi nge-YouTube itu 1.5 bulan, bos, dan alhamdulillah channel saya mulai berkembang. Banyak channel-channel yang membuat saya sangat terinspirasi. Salah satunya yaitu Mas Gondrong Labanan, Beli Kadek Wijaya, dan Hendra Engler, bos. Dan masih banyak lagi YouTuber-YouTuber yang membuat saya semangat untuk membuat konten-konten, bos. Dulu saya sempat mempunyai 3 channel YouTube, bos, tapi saya tinggalkan dikarenakan yaitu, bos, channel saya tidak berkembang. Saya tidak tahu bagaimana caranya supaya channel saya banyak yang subscribe dan banyak penontonnya. Dan sekarang berkat mereka-mereka, alhamdulillah saya bisa melawan kemalasan saya untuk membuat konten-konten YouTube, bos. Dan sekarang saya tahu bagaimana caranya supaya channel saya cepat berkembang. Salah satunya yaitu kita jangan pernah pelit yang namanya subscribe ke channel orang lain, dan kita jangan pernah merasa rugi subscribe ke channel orang lain. Diibaratkan kalau kita subscribe ke channel orang lain, kita sama dengan menabung, bos. Terus di subscribe balik atau tidaknya, kita jangan pernah putus asa. Kita harus tetap optimis. Suatu saat pasti banyak orang-orang baik yang mau subscribe ke channel kita. Harus tetap semangat ya, bos, membuat konten-kontennya. Dan menurut saya cuman itu aja, bos, agar channel kita cepat berkembang, yaitu jangan pelit untuk subscribe atau subscribe balik ke channel orang lain, bos. Dan saya sudah merasakannya, alhamdulillah banyak orang-orang baik yang subscribe balik ke kita, yang mampir ke channel kita. Mudah-mudahan channel kita atau channel saya cepat berkembang seperti apa yang diinginkan, bos. Mungkin cukup sekian dulu cerita pengalaman saya, bos. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga channel-channel Anda semakin berkembang dan cepat mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan
tetap semangat membuat konten-kontennya ya bos. Salam satu hobi dari saya bos. Terima kasih ya. Dan ini teman-teman sedikit penampakan bonsainya. Yang saya inginkan nanti di sini banyak daun bulat, di sini banyak daun dan di sini banyak daun juga. Bagaimana menurut kalian menonton? Saya juga sebagai pemula ini bonsai. Jangan lupa di komen di bawah buat teman-teman YouTuber. Kurang apa dan harus bagaimana merawat bonsai seperti ini. Dan ini bonsai baru saya yang baru ambil dari tetangga. Dapat nyetek ya. Mudah-mudahan jadi. Dan bukan hanya bonsai beringin, sekarang saya sudah mempunyai bonsai dari kelapa. Ini dia tunas-tunasnya yang belum jadi. Dan masih banyak juga pohon-pohon bonsai di saya. Sampai di sini dulu kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like dan komen di Marlin Channel. Semoga teman-teman semua tambah sukses, rezekinya lancar. Dan mudah-mudahan buat hari besok cuacanya bagus buat mancing. Dan saya mau mancing, insya Allah saya mau mancing beranak. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini para YouTuber. Salam dari saya, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.